Mereka bilang aku berbeda. Aku tidak mengerti kenapa. Padahal seperti anak-anak lain, aku dilahirkan dengan cara yang sama, melalui perjuangan. Bagaimana, Dok? Sabar ya, Pak. Kita sedang berusaha. Nanti Bapak bantu doa ya. Dok, pendarahan, Dok. Prematur. Boleh saya gendong, Pak? Sama seperti anak-anak yang lain. Siapa namanya, Pak? Orang tuaku menamakanku dengan nama-nama yang indah. Angel. Namanya Angel. Sama seperti ibunya. Hai Angel, ini ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shallallahu ilaha illallah. Cepat sedikit ya, Pak. Iya, Bu. Mobilnya. Iya, Oma. Anak ibu pintar benar bicaranya ya. Anak ibu udah berapa tahun umurnya? 3 tahun, Bu. Tadi belum kedengeran bicaranya ya? Iya, belum. Dia mungkin sedikit terlambat. Angel. 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 Angel? Angel? Angel! 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 Angel!
Bagaimana, dokter? Setelah melihat hasil tes dan pemeriksaan yang sudah kita jalani, Angel mengalami gangguan pendengaran yang sangat parah. Tapi masih bisa dicoba dengan alat bantu dengar. Walaupun setelah itu, Angel harus melakukan terapi bicara yang sangat intensif. Bisa aku mengerti. Tiba-tiba dunia aku menjadi sangat hening. Angel, itu sekolah kamu yang baru. Iya. Coba ayah lihat dulu. Bajunya udah rapi. Anak ayah udah cantik. Udah siap sekolah, ya? Mwah. Yuk. Anak-anak, sekarang kita belajar ya. Bagus. Coba. Ulangi lagi, ibu tidak mendengar, ya. Anak-anak, sekarang kita namun, belajar, ya. Namun, aku tidak pernah merasa berbeda. Seperti Bapak sudah lihat di rapotnya, nilai Angel jauh di atas rata-rata. Ya, saya khawatir kami tak dapat memaksimalkan perkembangan potensi Angel. Karena saya yakin Angel mempunyai potensi yang sangat besar. Maksud ibu? Saya sarankan Angel dipindahkan ke sekolah umum. Seperti di kota besar atau Jakarta lebih tepat bagi Angel. Agar dia dapat peluang berkembang yang lebih luas. Apa saya nggak salah dengar, Bu? Anak seperti Angel jangan diremehkan. Karena ia dikategorikan anak yang jenius. Ya, Bu. Bunda kok bisa ngomong seperti itu?
kepala sekolah itu tentunya jauh lebih berpengalaman dibanding Bunda. Itu ide gila, Suryo. Bunda belum pernah mendengar seperti itu sebelumnya. Bunda tahu, ia bisa berbahasa gerak bibir. Tapi kalau di sekolah yang baru, dengan anak-anak yang baru, apakah mereka memahami Angel? Tapi aku hanya ingin memberikan yang terbaik buat dia, Bunda. Apa itu salah? Bunda juga ingin memberikan yang terbaik buat dia, Suryo. Tapi Bunda khawatir. Bayangkan kalau dia harus bergaul dengan anak-anak yang jauh berbeda dengan dia. Apanya yang berbeda, Bunda? Dia sama cerdasnya dengan anak-anak yang berpendengaran normal. Malah jauh lebih cerdas. Apanya yang beda? Angel memang berbeda, Suryo. Dia selamanya akan berbeda. Gak ada bedanya. Sejak itulah, aku mulai berpikir. Mungkin aku emang berbeda. Dan selamanya akan selalu berbeda. Ya. Angel! Angel! Mungkin Bunda memang benar. Angel memang berbeda. Dia jauh lebih kuat menghadapi hidup dibandingkan kita berdua dijadikan satu. Suryo, yang mengontrak rumah Bunda di Jakarta sudah habis masa sewanya. Kita ke Jakarta yuk. Bunda bisa buka toko roti dan Angel bisa pakai bekas kamarmu. Dan kalau kamu tidak keberatan, Suryo, gudang yang di belakang itu bisa kamu ubah jadi kamarmu. Gimana? Kita ke Jakarta. Iya, iya. Yuk. Siap. Bagus. Wow. Duduk. Bunda. Oh, lupa. Aduh. Delok. Enggak, udah, enggak apa-apa, udah. Aduh. Ah. Ah.
Iya, sekolahnya pasti bagus. Hah? Michael? Enggak jauh. Sedikit lagi sampai. Tuh yang itu. Yuk. Teman-teman baru kamu pasti baik. Mereka pasti bisa nerima kamu. Pasti. Ya. Coba ayah lihat dulu sekarang. Anak kesayangan ayah udah besar. Cantik lagi. Ayah bangga sama kamu, sayang. Kasih dia kesempatan untuk mencoba, Pak. 2 minggu sampai 1 bulan aja, Pak. Setelah itu, Bapak silakan putuskan. Tapi tolong, Pak. Kasih dia kesempatan. Baik, Pak. Silakan bawa anaknya ke sini. Saya akan tes langsung. Silakan. Benar semua, Pak. Tapi ingat, Pak. Di sini murid harus menyesuaikan ritme gurunya, bukan sebaliknya. Iya, Pak. Iya, saya. Ayah bangga sama kamu. Angel, sini. Oh, cantik sekali. Ini buku Bunda bikin tempat kamu menulis semua isi hati dan pikiranmu. Kamu bisa ungkapkan di sini. Ya, tulis ya di sini. Kamu cantik sekali. Hati-hati ya. Angel, kamu sudah siap? Pamit sama nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Anak-anak, teman baru kita ini sangat istimewa. Sekarang mari kita perkenalkan dia ya. Coba sebutkan nama kamu. Dia ganggu ternyata. Bisa ditulis di sini aja. Anak aku tuh sekolah di sini ya. Iya gak sih? Seharusnya tuh dia sekolah di SLB. Bener-bener banget. Angel, bisa kamu tuliskan di papan tulis? Ya. Yeah.
Kamu menuliskan nama kamu sekarang di papan tulis. Iya. Oh ya ampun, orang gagu tuh ternyata bisa nulis ya. Aku pikir lumpuh semuanya. Agnes, ya, kamu ada pertanyaan? Gini Bu, kenapa dia sekolah di sini Bu? Karena Angel berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti kamu. Bu, lihat dong ke dia. Dia tuh udah beda dari kita. Kenapa harus dikasih kesempatan yang sama? Ngomongnya aja gagu. Agnes, diam kamu. Maaf Ibu. Iya, iya, silakan, silakan. Duduk, duduk sini. Boleh, boleh. Hendra. Hendra. H-E-N-D-R-A. Hendra. Hendra. Iya. Udah bel. Yuk kita masuk. Yuk, waktunya masuk kelas. Yuk. Mau kemana pacar lo? Hah? Dia bawa makanan apa? Apel. Apel kok pahit sih rasanya? Bawa makanan apa lagi dia? Buat gue ya. Apaan sih lo? Lo yang apaan? Gue makanan, gue gak ada yang enak sih. Pantes aja tuh, pacar lo budek sama gagu. Gue makanan tuh gak ada yang bergizi sih. Tampung. Serem ya gue? Serem banget. Iyalah gue. Belagu. Terus di ujung lagi.
lagi laboratorium. Kamu bisa belajar fisika, biologi di situ. Wah, enak komplit pokoknya. Eh, ada gendut sama pacarnya. Mau ngapain? Pasti mau main piano deh. Jangan ya, nanti lagu For Alice jadi lagu balonku lagi. Bisa diam gak? Dia marahin kita. Jangan macam-macam deh kamu. Apa? Bandel. Angel, ibu gak nyangka kalau kamu bisa main piano. Kamu mau bergabung sama kelompok musik kami? Hah? Mau, iya. Mau, iya. Mau? Ibu terus seneng Angel dengernya. Anak-anak, ayo masuk. Ayo cepat masuk. Ibu ada kabar gembira buat kalian semua. Kita kedatangan murid baru yang sangat berbakat. Angel. Tepuk tangan. Ayo terusin main Angel. Thank you.
Katrina tuh ke ruang musik sekarang. Penting. Hah? Bukannya hari ini gak ada kelas? Mana gue tahu. Gue kan cuma disuruh doang. Terjemahin tuh pacar lo. Kata dia, kamu disuruh Bu Katrina ke ruang musik. Iya, sekarang. Aku di sini aja ya. Kamu sendirian nggak apa-apa kan? Iya. Ya, kita di sini, oke? Ayo yang banyak ya. Angel kemana Bunda? Kayaknya di kamarnya. Coba kamu lihat. Sebentar ya Bun. Iya. Angel? Angel? Angel, hey, Angel, kamu kenapa? Kok tangan kamu kenapa? Ayah lihat sini, sini ayah lihat, Angel, tangan kamu kenapa Angel? Angel. Kenapa ini begini? Angel, untuk yang terakhir kalinya, siapa yang lakukan ini? Siapa? Siapa? Angel! Angel! Kamu ngomong siapa ini? Siapa yang lakukan? Surya? Surya? Gak apa-apa, Bu. Ambil nafas, Surya. Ambil nafas. Angel. Ayo dong. Katakan pada ayahmu siapa yang melakukan ini.
Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Permisi. Silakan, Pak. Ibu bangga sekali sama kamu, Angel. Boleh, sayang. Boleh. Ibu pasti menerima kamu. Hendra, Hendra, Hendra. Iya Bu, maaf Bu. Ya udah, Hendra juga pamit ya Bu. Terima kasih Hendra. Sama-sama Bu. Aku lupa, tapi kamu hari ini cantik banget. Ah, iya. Iya Bu. Baik Bu. Anak-anak, instruksi sebentar. Ada pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau ingin kalian menyambut teman baru kalian. Baru sekarang dia bisa bergabung dengan kita di pertengahan semester ini. Ibu ingin kalian bisa membantunya menyesuaikan diri ya. Ini dia teman baru kalian, namanya Agnes. Silakan duduk Agnes. Terima kasih. Baik anak-anak, silakan lanjutkan tugas kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baru pulang. Gimana ngajarnya? Kamu mau makan? Ada di dapur. Thank you.
saya, sudah ada penyumbatan di jantung Bapak. Tapi untuk membuktikannya harus di kateter, Pak. Kalau memang terbukti ada penyumbatan, bagaimana, dokter? Tergantung seberapa besar penyumbatannya. Kalau masih memungkinkan, kami pasangkan cincin pempuluh di jantung Bapak. In. Kalau penyumbatannya sudah terjadi 100% dan terjadi di beberapa titik, maka kami harus melakukan operasi bypass. Maaf. Sekali lagi maaf ya. Totalnya jadi 127.000, Mbak. Loh, ketinggalan. Terus buku ini gimana? Pakai ini aja, Mas. Cepetan, pegel. Oke. Buku-buku Mas mau sekalian dibayar juga? Ya, sekalian aja ya. Yang itu, enggak dulu. Itu juga... Yang itu juga enggak ya. Yang itu juga enggak. Yang itu juga enggak. Aku, Verly. Kamu? Angel. Emang cantik. Secantik orangnya. Oh iya, bentar ya. Ini jumlah belanjaan kamu. Ini nomor telepon dan alamat aku. Aku kerja di kafe seberang. Kamu boleh datang kapan aja kamu sempat. Aku cuma libur hari Senin. Sampai ketemu lagi ya. Thanks ya. Paling lo.
Ma! Lihat lu ngapain aja. Dengar, Ernest. Lain kali kalau mau cari masalah, jangan pas gue latih. Ngerti? Udah, yuk, lanjut. Mampus lo. Yuk, lanjut. Perempuan sarap. Jel. Angel kan? Gak nyangka kamu datang juga. Aku kira mau bawa lari uang aku. Halo. Verly. Hendra. Dahi kamu kenapa? Oh itu... Ya udah duduk dulu ya. Oke. Okay. Aku beres-beres dulu sebentar. Nanti aku temenin ya. Oke, santai sob. Sip. Cie, ketemuan di mana, Cie? Aduh, gue jadi lupa. Mesen nih sob. Santai bro, it's on the house. Thank you sob. Kamu yakin dahinya gak apa-apa? Sama-sama. Wow, Angel. Ada piano. Angel bisa main piano? Pertanyaan lu terlambat banget, sob. Dia itu guru piano. Boleh gak aku dengerin kamu main piano, Angel? Satu lagu aja, mainkan. Silakan. Pacar lo bro? Bukan, itu sahabat gue dari SMP, makanya lo tenang aja sob. Guys, perkenalkan ini Pak Tony, dia yang punya kafe ini. Halo, Tony. Hendra. Tony. Angel, terima kasih. Tadi udah bermain untuk kami. Saya belum pernah mendengar sesuatu yang seindah itu. Kebetulan sekali, kafe kita ini belum ada pianis tetap. Jadi, Angel, bersediakah untuk mengisi posisi pianis tetap di sini? Saya yakin, pengunjung pasti akan sangat terhibur dengan permainan. Seminggu, 3 atau 4 hari aja. Gini deh, kamu ada pulpen sama kertas. Ini, kira-kira yang akan kamu terima setiap minggunya. Ini belum termasuk tip dari pengunjung loh. Ya, kamu pikir-pikir aja dulu. Saya masih tunggu jawabannya, ya.
Kenapa dahi kamu? Halo? Kok bisa jatuh? Makanya hati-hati, ya. Sur. Ya. Toko kita semakin sepi saja. Sangat berkurang. Kalau begini terus, Bunda khawatir tak lama lagi kita harus menutup toko kita. Bunda hanya tak tahu bagaimana kita bisa membeli obat untuk kamu. Oke, jadi sampai ketemu besok sore ya. Selamat bergabung, Angel. Bye. Iya. Hey. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Mau pulang. Kuantarin ya. Tapi, tunggu sebentar. Wah. Angel, ada tamu untuk kamu. Ayo. Angel. Apa kabar, Angel? Hai. Baik. Angel, kamu baca ya? Kamu baca. Kamu mau kan? Sekali lagi. Angel, musik itu dimainkan dan didengarkan hanya dengan menggunakan hati kamu. Jadi dengarkanlah hati kamu. Karena cuma hatilah yang mempunyai perasaan yang paling peka. Ya. Kamu bisa.
Apa? Mohon. Siapa bilang kamu bermain untuk menang? Enggak. Kamu bermain untuk diri kamu sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Untuk mama boleh. Ya. Cari Angel? Bukannya Angel off hari ini? Iya, gue tahu kok. Ada apa, bro? Duduk, duduk. Angel itu gak mudah buat tertarik sama orang. Sekarang gue udah lihat dia udah mulai tertarik sama lo. Gue kenal banget sama Angel. Dia beda banget. Mungkin dari luar lo bisa menilai dia. Dia seorang gadis yang kuat, yang tegar. Tapi kalau sampai gue dengar lo mecahin perasaan dia, lo akan berhadapan sama gue. Lo bisa percaya gue, bro. Hai. Kelly, Angel, saya pulang duluan ya. Ya, Mas. Boleh nggak mainin satu lagu buat aku? Ya, lagu apa aja? Lagu kesukaan kamu. Tahu. Lagu paling romantis. Dingin ya? Maaf, maaf. Masa sih? Ya, memang cuma mau meluk kamu aja. Kemalaman nih, pulang yuk. Tenang aja. Ojek payung. Yuk. Sama-sama.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin menurutmu, kamu berbeda dari yang lain. Tapi di hadapan Allah, semua manusia itu sama. Ayah, yang aku tahu tentang diriku, aku hanya ingin bersamamu. Itu saja cukup. Ibu, Oma, Pak. Sebentar lagi sepertinya ada yang bakal masuk TV. Maunya sih begitu, Pak. Tapi sayangnya guru musiknya gak boleh ikutan di shoot. Jadi gak masuk TV deh. Hai, Angel. Cantik. Hai. Cantik sekali kamu. Baju ibunya. Cantik. Baju ibunya. Ya, sengaja Bunda simpan karena yakin satu ketika akan terpakai lagi. Thank you.
Waalaikumsalam. Ya, kamu yakin tetap ikut konser? Kamu beneran yakin, Angel? Ya, Bu. Ya udah, kalau gitu kita harus berangkat sekarang. Gak ada waktu lagi, ya? Hey, Angel. Esok. Melangkah ke peserta berikutnya, siapa yang sudah nunggu-nunggu Lila? Bisa lebih keras? Lebih keras! Oke, nampaknya semua sudah gak sabar. Oke, ya. Berhubung kamu datangnya telat, bintang tamunya kami keluarkan duluan. Lebih dari kita. Kamu tunggu di sini ya. Sekarang kita tampilkan peserta dari SMU Cahaya, Angel Damar Suryo Kusumo. Ayo sekarang giliran kamu. Udah gak ada waktu lagi, ayo cepet. Tenang sayang, tenang. Lihat. Dengar. Dengar dulu. Dengar.
Surya. Surya. Dokter! Dokter! Suster! Kita sekarang akan bacakan siapa pemenang konser tahun ini. Pemenang konser tahun ini adalah Angel Damar Suryo Kusumo dari SMU Cahaya. Angel. Kepada saudari Angel dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Angel, Bu. Angel kemana, Hendra? Aduh, dia menang. Mana sih? Bagaimana, dokter? Maaf, Bu. Bapak Suryo Damar Kusumo sudah tidak ada. Surya, anakku, wa inna ilaihi rajiun. Suster, tolong alat tasnya dicopot ya. Surya. Maaf ya, Bu. Kamu beresin. Surya, hati-hati, suster. Thank you.
ini dia datang. Miom. Waalaikumsalam. Ini Ibu Dewi. Dia yang mengurus asuransi kematian ayahmu. Sejak kamu dilahirkan, ayahmu sudah mempersiapkan masa depanmu. Jika beliau sudah tidak ada, malaikat kesayangannya bisa tetap mencapai cita-cita dan impiannya. Aku gak ngerti kenapa kamu harus berhenti. Iya, aku tahu. Kamu harus jadi lulusan terbaik demi ayah kamu kan. Setelah beliau gak ada, gak penting ya bagian kamu sendiri. Lagian kalau beliau masih ada, beliau pasti maunya kamu bahagia. Dan kebahagiaan kamu di main piano kan. Gini deh, kamu balik lagi main piano di kafe, terus aku bantuin kamu deh buat belajar ujian. Kamu tenang aja. Gini-gini IPK aku 3,7. Aku percaya. Kamu kayak gak yakin gitu sih. Kalau kamu nanti lulus dengan nilai terbaik, aku kasih kado. Gini. Juga sayang kamu. Sayang kamu banget. Ini buat kamu. Hai. Kamu tahu nggak? Sebenarnya aku lebih suka ngasih kamu bunga palsu. Apa? Karena bunga palsu nggak akan pernah mati. Sama. Kayak cinta aku ke kamu. Sayang banget sama kamu. Anak-anak putri cinta, Bapak ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah berjuang keras selama 3 tahun untuk sampai di tempat kalian berdiri sekarang ini. Bapak berharap apa yang telah kalian pelajari bersama kami cukup untuk membekali kalian untuk hidup ke depan nanti. Seperti sebuah perlombaan, dalam setiap tahapan hidup ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Namun untuk tahun ini, dengan bangga Bapak katakan bahwa SMU Cahaya lulus 100%. Yeah, Angel, kita lulus. Selamat ya.
dan nilai terbaik untuk lulusan tahun ini dengan nilai yang sangat spektakuler sebesar 9,8 diraih oleh Angel Damar Kusumo. Bener kan kamu? Kamu kok kerja jangan lelet, harus sigap, eto. Baik pak. Ya? Iya pak. Kamu contoh kayak Ferdi itu, ya? Wasan, gue cabut ya. Ya. Hasta la vista, baby. Thank you, Mas. Hati-hati, bro. Ya udah sana, kerja lagi. Iya pak. Ferli. Ferli meninggal.
Dengar-dengar ada toko roti baru buka dekat sini. Katanya sih rotinya enak banget. Apa kabar kamu? Baik. Aku seneng banget lihat kamu baik-baik aja. Terus gimana? Belum ada rencana buat lanjutin kuliah? Ini Hendra. Ya ampun, ini di Australia. Lama banget gak ketemu dia ya. Ini minumnya, diminum dulu. Makasih ya, Mas. Ya. Sebenarnya ada sesuatu yang mau aku bilang sama kamu. Sesuatu yang udah aku simpen sejak beberapa tahun yang lalu. Kamu tahu gak kenapa tiba-tiba aku bisa pacaran sama Agnes? Itu karena aku gak tahan lihat sikap dia ke kamu. Aku tuh kenal Agnes sudah lama. Jadi aku tahu banget gimana sifat dia. Agnes itu paling gak suka kalau ada orang yang nyaingin dia. Apalagi kalau yang nyaingin dia jauh lebih cantik dan jauh lebih pintar. Ya, Agnes itu udah lama banget ngincar aku, tapi gak pernah aku tanggepin. Sampai pada waktu hari konser itu. Gue mau lu jadi pacar gue. Lo itu udah bertahun-tahun ngacangin gue. Terus sekarang tiba-tiba... Nas, semua orang kan bisa berubah. Tapi dengan satu syarat ya. Lo harus bisa berhenti belain cewek gago itu. Tapi gue juga punya satu syarat. Lo gak boleh gangguin Angel lagi. Kenapa aku ngakuin itu? Kenapa ya? Aku juga gak tahu. Jel, sampai ketemu lagi. Aku duluan ya. Dah. Ternyata ayahku benar. Aku memang berbeda. Tak seperti manusia lain. Tuhan memberiku dunia yang hening. Dan ternyata keheningan adalah pemberian terbaik Tuhan bagiku. Dalam hening, aku belajar menghargai warna dan binar dunia. Dalam hening, aku belajar untuk tidak merasa sepi. Karena hening tidak harus sunyi. Karena hening bukan berarti sendiri.